Ayo, siapa yang seperti laju? Kalau malam-malam, sudah mulai tengah malam, perut suka keroncongan. Langsung aja kita bikin renggodak. Goreng sego dadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dan kali ini tuh saya itu sebenarnya baru saja makan di mall rame-rame dan perut itu malam-malam sudah keroncongan banget. Makanya langsung saja eksekusi bikin renggodak. Guys, ini sudah malam tapi kelaparan. Kayaknya sudah nggak ada apa-apa lagi, ada tempe dan ada sambal di sini. Mari kita bikin nasi goreng dadakan ya, renggodak. Nasi goreng dadakan, goreng sego dadakan, renggodak. Oke, goreng sego dadakan. Let's go, kita langsung aja bagaimana kita akan mengisi perut kita yang sedang keroncongan, yang sedang apa itu merajalela ya kan. Yuk, langsung aja bikin ya. Let's go. Renggodak. Goreng sego dadakan. Kita tambahkan bawang putih secukupnya aja, nanti kasinan guys jaluk rabineh. Terus kita ulek manual aja, nggak usah pakai blender ya, nggak harus pakai blender. Garam putihnya, oh iya, garam putih lagi nyebut kita ini. Diulek dulu guys, tidak usah blender-blenderan guys, mampu tangan lu enak ini kan. Renggodak goreng sego dadak. Sampai seperti ini guys. Dan setelah itu nih bawang prei kubis kalau ada ya. Ini sayur kol ya, sayur kolnya tidak digoreng ya, dan nasinya tentunya. Oke, kita langsung ke wajan. Oke, masukkan minyak dan bumbu. Oh ya guys, ada satu lagi nih sambil nunggu ini ya, sambil ini nunggu matang. Saya tolong minta tolong asisten. Nah, ini dia guys. Apa sih kegiatan saya di rumah? Alasan saya kenapa saya suka buka toko. Karena kita bisa ambil nih bumbu nasi goreng ya kan, bisa ambil di tokonya sendiri sih. Sik guys. Ambil toko. Dan kalau pengen ngopi bisa tinggal ngambil guys. Enggak usah beli ya kan. Gula enggak usah beli, air minum enggak usah beli ya kan. Apapun tinggal ngambil, inilah alasan saya kenapa harus buka toko guys. Yuk, kita goreng nasi dulu guys. Kalau bisa ini sampai matang, sampai harum ya guys ya. Biar enak dan sedap polo. Sini mending aku kok enak. Apa kok emang aku sih? Apa kok kan? Dan kalau punya terasi ya, masukkan terasi guys. Masukkan
terasinya, biar terasinya hancur dulu ya. Biar semakin mantap, guys. Malam-malam perut kruyuan ya, daya ini akhirnya. Apapun bisa dimakan. What? Kan udah esok toh. Masukkan ini. Esok-esok. Nah, sawah kan udah bubur ya, kok. Anu. Bayi ini kemumah, guys. Wek-wek ngono. Padahal poso-poso wi. Jadi batin toh. Bayi yang ini nanti tapi jadi gak tahu kan apa-apa. Bisa wes mulai cerita. Jadi kono kok jadi sindir bayi. Layak liane ga? Liane ora. Kayak paling doan sapa budi. Doan apa budi? Oke, kita bisa memasukkan nasinya. Masukkan saja nasinya. Semuanya. Gimana boleh? Mas, kok soalnya ini kan? Tinggi ya, Pak? Kok pop es ya, tukang pop es. Wah, baunya sedap sekali terasinya. Sedap sekali. Oke, kita bisa memasukkan bumbu mie nasi gorengnya. Masukkan. Gendos ini. Nggak gendos, guys. Tapi tak gendengkan, guys. Yang punya ini biar seneng. Semuanya deh lah. Kita aduk lagi. Mbak Isa kok niatnya naik gelem? Kurang lagi? Ono kae dikek tambah gula godhokane. Nek-nek ese ya. Ini Mamat mah gak lagi. Oh, ini Mamat mah nganu ya. Pop es. Berarti nek pop es lagi ya. Amat tuku cappuccino ning pencucian mobil mah nganu ditambah gula aku. Rasane itu terasa tambah gula. Masih tak lindokne. Ye. Ye, Bu. Sopon. Sopon di, Bu. Setelah itu kita masukkan mantap. Ini belum tak kasih Royco, belum tak kasih micin ya. Kita rasakan dulu. Kita cicipi rasanya. Masya Allah, super nikmat. Aku yang kelamaan di Hong Kong tidak pernah masak, atau memang super nikmat? Mbak Rin, rasakan Mbak Rin. Ini super nikmat apa harus perlu dikasih Royco apa enggak? Nek aku enggak perlu. Enggak usah ya kan? Nek aku sudah enggak perlu tuh. Belum dikasih Royco, belum dikasih bumbu masak, hanya dikasih tadi bumbu nasi goreng. Wah. Sama terasinya, guys, itu yang bikin tersengseng itu. Nah, terasi, guys. Nikmat ya Allah. Dah bisa dimakan. Oke. Nikmat.
es blender bikin sendiri, ya ambil di toko sendiri guys. Ini chopper guys tuh, kan itulah enaknya kalau punya toko sendiri guys. Apapun bisa diambil sendiri. No, ambil di toko sendiri ya, makanya enak nobuku guys. Tuh kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil bersama nasi goreng dan cappuccino. Bismillah. Masya Allah, nikmat. Kayak enak, enak kan? Aja ini layah guys. Tidak diputuskan, tidak dianjurkan perawan ini kalau di sini. Perawan nggak boleh nih guys nih. Nikmatnya ya Allah. Bismillah. Yuk makan yuk. Yuk makannya di toko guys. Ya ini guys. Kita makan dulu. Pakai layah langsung. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Nggak kupuknya satu aja. Kupuk mempengnya. Nikmat kupuk guys, melempem tapi. Oke ya. Masih bisa dimaafkan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mak mbok ya. Wah, terasinya terlihat. Sangat nikmat. Silakan bikin di rumah. Pakai terasi aja sama nasi goreng, bumbu nasi goreng ya. Oke, sampai situ aja. Nikmat banget. Saya mau nerusin makan lagi. Go go. Cappuccino esnya. Bismillahirrahmanirrahim.